Pernah dengar tak orang cakap tentang cardiac arrest ataupun sudden heart attack? Ataupun kalau bahasanya orang akan sebut lah, oh dia ni mati mengejut lah, kena serangan jantung. So biasanya kalau bahasa layman ni kita sebut serangan jantung lah. Tapi in terms of medical dia ada dua perkataan yang berbeza. Kita panggil heart attack, satu lagi kita panggil sudden cardiac arrest. So dua benda ni jangan ingat dia sama, dia adalah dua perkara yang berbeza. So kita explain sikit perbezaan tentang cardiac arrest dengan perbezaan sudden heart attack. Okay. Heart attack adalah keadaan di mana you kena serangan jantung berlaku disebabkan ada blockage, tersumbat dekat saluran darah. Contoh, orang tu kebiasaannya dia akan mengalami masalah diabetes, dia ada masalah dislipidemia, kolesterol dia sangat tinggi, ataupun dia ada masalah darah tinggi yang tidak terkawal. Contohnya, dia tak makan ubat, bila dia ada masalah kencing manis pun dia defaulted treatment, tak datang ke klinik. Lama kelamaan, apa yang jadi dekat dia punya saluran darah tu, dia akan ada plak ataupun kita panggil atherosclerosis plak. Dia menyebabkan kita punya saluran darah tu tersumbat. Lama-lama daripada mula-mula kecil, lepas tu sempit dan lepas tu dia tertutup terus. So what happen is, anggota badan kita ni dia nak bergerak, even you nak gerakkan jari pun you memerlukan bekalan oksigen yang cukup. So what happen is, bila jantung you tak boleh pam dengan betul disebabkan ada saluran-saluran darah yang tersumbat di bahagian jantung tu, maka jantung anda fail. Dia tak boleh nak buat kerja dengan baik. Sebabnya sel-sel dekat jantung tu tak boleh nak buat kerja. Tapi selalunya heart attack ni dia tidaklah terus pengsan. Dia akan datang dengan komplain-komplain yang tertentu. Contohnya macam dia rasa macam sakit dada, rasa ketak dada, sakit dekat central chest. Lepas tu dia merebak ke sebelah kiri. Sebelum tu, orang tu juga dalam masa beberapa bulan sebelum kena heart attack ni, dia akan nampak kaki dia kedua-dua belah bengkak, macam ada air. Lepas tu bila dia dah biasa, contoh rumah you dua tingkat, sebelum ni masa you sihat, you naik tingkat 1, tingkat 2 tu you turun naik macam tu je, boleh berlari. Tapi the moment you start ada penyakit-penyakit kronik yang kemudian menyebabkan you kena heart attack tu, you akan realize bila you nak naik tangga pun you kena macam naik 1, 2, 3 lepas tu you stop, because of you rasa sangat penat. So itulah antara-antara simptom kemungkinan besar masalah jantung. Okay, so benda ni berbeza dengan sudden cardiac arrest. Cardiac arrest tu dia adalah melibatkan aktiviti jantung tu, dia disebabkan abnormal rhythm ataupun abnormal electrical conduction. Kita kena faham, jantung kita ni dia berfungsi, dia mengepam bukan hanya disebabkan bekalan darah sahaja, dia nak pam darah tu. Tetapi yang menggerakkan jantung kita ni adalah satu electrical activities yang menggerakkan jantung. Tetapi ada beberapa keadaan klinikal yang menyebabkan jantung tu tidak berfungsi, maka dia terganggu lah. Macam kita duduk rumah, tiba-tiba je ada blackout. So samalah juga dengan jantung, tiba-tiba je blackout. So bila tiba-tiba blackout, jantung tu sudden stop. Dia terus stop macam tu je. Dia akan terus tak sedar. That's why kalau you pernah dengar case certain orang jatuh dekat airport, lepas tu terus tak sedar diri. And then orang tengok je, tak buat apa-apa. Salah lah. You kena start you punya CPR lah, basic life support. Sebab tujuannya you nak dapatkan balik rhythm jantung tu. Sehinggalah you dapat bantuan bila you call 999. Apa ni, dia akan letak yang banyak-banyak wire tu untuk tengok you punya jantung lah, rhythm jantung tu. So kalau kata ada keadaan-keadaan tertentu yang memerlukan defibrillator, kita akan shock lah bagi macam elektrik, kejutan elektrik. Barulah kita punya aktiviti elektrik tadi dia akan normal balik. So that is different thing between cardiac arrest dan juga heart attack. Don't confuse, dua benda ni adalah benda yang tak sama. Satu berlaku because of abnormal electrical activity, lagi satu berlaku disebabkan blockage. So sekiranya anda mengalami masalah-masalah kesihatan seperti diabetes ataupun kencing manis, darah tinggi, pastikan anda ada buat regular check up. Make sure, kalau kata you sihat pun, kan semua orang rasa aku sihat, tak payahlah nak pergi check up, nak buat apa kan, tak ada penyakit cari penyakit. No, it is a wrong concept. Kalau you sihat, you kena buat rutin check up at least sekali setahun. Ambil darah, tengok you punya fungsi buah pinggang, fungsi hati, and then you punya air kencing, darah merah, darah putih, and then you boleh buat ECG, electrocardiograph, nak tengok you punya jantung punya activity lah, okay ke tak okay ke. Mana dah tahu tiba-tiba dah daripada bacaan rhythm tu kita dah nampak dah, oh ada block dekat saluran darah yang di sini. So kita boleh ambil early intervention lah. Tapi untuk sudden cardiac arrest tadi, selalunya kita tak tahu sebab dia berlaku bila-bila masa. That's why you dengar suddenly orang collapse.